Ya, Pak. Dalam judi, Pak. Assalamualaikum. Ini badai yang terkenal seluruh dunia. Iya, dunia baru. Iya. Ini banyak yang pakai lho. Paling laris ya. Ya, ya. Oh ya, nggih. Sudah siap, Bu. Seribu motif. Oke. Truntong Kuncoro. Wahyu Kraton. Wah, ini Truntong Kudo. Ini Wahyu Tumurin ini. Oh iya. Kaget tak? Ini Wahyu Tumurin ini sakit tak? Apa? Sama nar delok bade apa tuku bade? Ini kok foto-foto udah beli belum? Pak, numpang Pak, kami dari Kalimantan, Pak. Loh ya beli dulu. Sudah. Buktinya mana? Mana? Itu. Sembilan, Pak. Enggak, ini udah diperintah Pak Jokowi suruh pakai produk dalam negeri. Beli. Beli. Belinya banyak apa dikit? Rencananya banyak, Pak. Ah, iya. Soalnya rencana ada juga pas ngeliat di sini kebetulan UMKM untuk praktek membatik. Kan Kalimantan sekarang udah pola ke sana. Oh iya. Jangan tak lihat, kayaknya bisa. Dari mana? Saya dari Pangkalan Sukamara, Pak, Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan Tengah, Sukamara. Ulun camat, Pak. Oh, gitu? Iya. Camat? Iya. Ngomong mau tahu, Pak. Ibunya kan orang Semarang. Oh, Bu Semarang? Bu Gubernur. Oh, Gubernur ya? Bu Gubernur ya? Bu Eko, ya? Iya, Bu Eko. Camat Kalimantan kaya-kaya ya. Saya tuh tahu belanja di sini aja, lihat dulu harganya nih. Sama, kami juga lihat dulu. Mbak, bisa numpang foto tadi, Mbak? Oh, iya. Mbak, saya dengan... Saya emang habis anu, Pak. Habis nyanting. Nyanting? Lu kok tekan tangan-tangan bareng? Nyanting terus mewarnai, Pak. Oh, langsung mewarnai? Tadi di kampung Lawian. Oh, iya. Ono Bekasi paling ora to? Iya, untuk bukti. Iya, bukti. Bukti sudah mencanting. Oke, dikira tenanan lah. Soalnya nanti muter disuruh lagi kan capek. Lihat tinggal lagi ya. Iya. Ya. Oke, wis matur nuwun, matur nuwun. Kutukan nggih, Bu. Nek kurang ke DPK, Pak. Oh, cara DPK. Oh, DPK. Oh, jatah. DPK. Ini anu pakai pewarna alam ya? Iya, pewarna alam, Bapak. Pewarna alam nggih. Niki talok. Oh, niki talok. Nggih. Talok iki nggih. Iki indigo. Dan niki napa? Niki kelengah tapi dipun warna kelengah. Gambir, gambir. Nek anu tadi. Ini kimia ya? Niki alam ya? Oh, niki alam. Nggih. Warnanya sok kuat. Anu nopo? Nila nggih, Pak. Niki talok, niki nopo? Indigo niki yang gambir, gambir. Oh, gambir. Gambir sok anu nggih. Caket. Tajem nggih. Nggih. Item-item semu biru ngaten, Bapak. Kamu tahu gambir enggak? Talok tahu enggak talok? Banyak kan indigo. Talok tahu? Tahu. Apa-apa? Buah. Pernah manjat petalok belum? Pernah. Di mana ada petalok? Gambir tahu. Talok tahu. Sukun tahu enggak sukun? Tahu. Gedang. Pisang. Tahu pohonnya enggak? Kayak apa? Kayak pisang. Dasar lagi ora tau penek anak ya. Napa? Kakek sing tak Jawa. Nggih, Jawa. Asli. Napa? Mati napa gedek? Sama, Pak. Boleh, kan. Saya latihan kok gedek. Ada proses kapasitas.
ini terkendala tapi dengan tanda kayak IPAL. Kita pengennya nanti diolah di Semanggi, Pak. Ini kabisnya yang Semanggi. Sebenarnya kan bisa, kalau nggak ada tempatnya bisa mobile, Pak. Jadi mobile umpama, guangnya di no iki apa di dokot. Jadi pemerintah kota Pak dapat dana dari BAK buat sentra batik. Di sana sudah ada ruang produksi sekaligus juga limbahnya. Jadi yang kampung Kauman ini kebiasaannya masuk ini itu mereka berproduksi di sana sampai dengan pewarnaan sampai limbah selesai. Jadi diolah. Kemudian ada yang di startbekan di showroom sana ada yang dibuat kembali ke rumah. Oh gitu. Iya. Yeah. Jadi nanti produksinya di sana. Sambut. Anu. Mau nggak pengrajin? Anu Pak, nek terus. Sebagian tenggawan. Ya. Khusus yang berat-berat tenggini Pak yang. Oh gitu. Ini karena untuk pengolahan. Kalau ini prosesnya apa di? Di Bekonang. Oh nggak di sini. Enggak. Ini hanya showroom dok. Iya. Oh ya. Nah problemnya nanti hanya untuk desain sama untuk dijual. Tapi di Kauman juga ada yang produksi, Pak. Jadi itu milik anu Pak, milik pemerintah kota. Karena selang-selingnya. Apa ini nih? Selamat datang Pak Ganjar. Selamat datang Pak Ganjar. Ini mahasiswa mau. Ini semua di UMS. Iya Pak. Semua. Di UMS SPP-nya mahal nggak? UKT-nya? Mahal. Pak. Soalnya kami pertukaran mahasiswa. Oh. Ini pertukaran. Jadi kalian kuliah di mana? Di UMS. Berbeda. Ada yang dari luar Jawa, kemudian di UMS. Oh, ini lagi pertukaran. Jadi kalian tidak kuliah di UMS. Iya, soalnya semester. Aslinya kuliah di mana? Kamu di mana? Aku di UNP. Enggak, sebelumnya. Kamu UNHAS? Oh, kau waktu setahun. Semester. Terus habis itu pulang. Semester berarti 6 bulan. Terus ngapain? Belajar apa? Nanti kan dihitung SKS kan? Ini yang program kementerian ya? Iya. Ini yang program mahasiswa merdeka. Iya, mahasiswa merdeka. Emang kamu merdeka? Ada yang kalau udah lulus magang. Kamu di mana kuliah? Di Mensen. Oh iya. Pak Lauri. Iya kan? Kamu kurang tahu. Lama banget. Kamu kuliah di mana? Sama Pak Dino Mensen. Mensen ya? Kamu pernah ngisi kuliah daring di Dino Mensen? Iya, kamu gak ikut pasti. Sering bolos ya? Dari mana? Saya dari Tanjung Pinang, Pak. Tanjung Pinang? Universitasnya apa? Kalau kuliahnya di Budayana. Di Budayana. Jauh juga ya kamu ya, dari ujung ke ujung ya? Di Budayana fakultas apa? Pariwisata. Oh, pas kamu piknik terus dong. Bali. Yang dari luar Jawa siapa? Luar Jawa. Semua. Iya. Ya ada mahasiswa berarti sendiri benar. Kalau beli ya lumayan sih ada yang mahal juga soalnya. Iya. Lucu nggak selama di sini? Banyak sih Pak. Banyak. Tapi saking banyaknya sampai lupa Pak. Banyak sampai lupa ya. Jadi sudah belajar ngomong Jawa. Terus sih Pak, tapi terus nginapnya di mana? Kami ngekos Pak. Ngekos? Iya. Kos sendiri-sendiri? Bareng-bareng gini? Atau? Bareng-bareng, yang cowok semua bareng Pak. Cewek juga bareng. Gini-gini. Kamu udah kenal cewek Solo belum? Belum Pak. Rugi kamu. Tahu nggak Akbar Tanjung itu? Akbar Tanjung? Ya udah lama ya. Kamu kenal Akbar Tanjung tahu nggak? Tanyanya yang jadul-jadul ya kan enak begini. Tantar, ini ada menarik nih mahasiswa nggak tahu Akbar Tanjung ya? Ya kan tahu Akbar Tanjung nggak? Udah lama ya. Nggak tahu ya? Akbar Tanjung itu pernah jadi menteri, pernah jadi pimpinan DPR RI. Itu istrinya orang Solo. Gimana?
Mereka masih balita kali ini. Ini pengalaman batik yang keberapa? Yang pertama. Oh, bagus banget loh. Luar biasa. Anak seni ya? Dan apa? Gak tau boleh kemana ya? Loh, ya tergantung sih untuk putra. Loh, ini di gua ada tempe ya? Itu apa? Susu akhir ini. Itu hasilnya Mbak, sini Mbak hasilnya. Tolong Mbak, saya kenal Mbak. Dan percaya loh. Ini kebetulan produk kami belang Bapak, jadi tidak bisa dipakai dijual. Oh, BS. Oke, okay, yeah. BS nanti. Iya. Oh, karena ini kayak gini terus anu ya. Gundingnya yang ini. Iya, terus jadi hasilnya seperti ini. Ini. Rasa menengok nenek di kampung. Jadi kalau gelasnya gini menengok nenek di kampung itu ngadu izin karo kepala sekolah enggak bisa surat ya. Ada kepentingan keluarga. Manis. Bangga Ibu. Mantap. Saudara-saudara, apakah mau minum beras kencur? Kencur ini beras kencur agak instan apa ya? Buatan ya? Bela orang kentali. Apa jenenge beras kencur apa? Yang bikin ini loh. Gitu. Beras kencur. Beras kencur orang kentel. Kamu kan Pak, udah pernah pun Oh. Kamu tuh je. Biasanya dianu ya. Iya, diadu. Oh, tak kira jenis anyar. Protes. Tapi rasanya beras kencur. Mirip-mirip beras kencur ya. Ini rumahnya juga kuno asli. Jadi asli Pak, bukan repro ya. Itu tegelikunnya parang Pak. Oh iya. Iya. Dan zaman dulu bener nggih. Nggih. Kan menika ora ora teh ora rapi ta. Nggih. Menika dipun lukis apa rumiyin? Dipun lukis. Oh, nggih. Dipun zaman dulu. Nggih. Tapi lukisan sampun pesen proses. Dados bukan tegel. Nggih, dados bukan tegel terus dilukis mboten. Masih nek di Jogja kan modelipun dicetak nggih. Dicetak nggih. Dengan napa jenenge iki? Pabrik apa jenenge? Kunci ya. Jalan Magelang. Iya. Tapi itu waris loh, akhirnya Pak Beta juga. Lolos lah. Biar alusan tulis. Yang digantinya itu. Apa nih, Pak? Amin itu apa? Biar ini kok, bro. Alusan itu yang tulisannya halus. Maksudnya apa tadi? Gak sepatu tulis yang kang saya. Gak biar ya? Lagi biar. Biar itu yang kaya. Kaya. Nanti ada motor. Sudah mana, ya? Cuma lihat sih. Gitu? Iya, Pak. Cantik. Oh, ini mas yang nganu ini mau panah ini mah ya? Satria manah ya? Ini mbeten kuno, anyaran? Ini kan repro. Oh, repro ya? Berarti masnya dibuat anu lah gitu? Iya, kalau yang kuno kan memang yang kita pamerkan. Pisang pun nggak ada, beten pisangnya pun Pak, tapi Pak, kados, nopo. Ada pisang. Lah yang mesti, oh ya. Ini kan ratu rati. Mana? Mana? Nanti panai. Nikah. Ngapun dah nikah. Panai.
telepon. Lagi antara panah karo gambar manuk kodho iki. Iki sirah manuk. Jadi kayak manuk atau manuk mabur. Ya. Jadi karena kontrasnya. Tunggu ya. Oh, emang. Menikah. Naik lambi gak dok Ray? Sangit, sangit tak. Tidak begitu. Menikah mana kali ini. Buat lagi dek, yuk. Hebat, ya, kakaknya. Ayo dek, ya, sini Pak Ganjar mau lihat. Malu-malu. Yeah. Ya, berani kok ya. Jateng, Pak. Oh. Ini omongnya, jateng. Jadi ada omongnya langsung, Pak. Mirip, ya? Yeah. Bisa dianukan, Pak. Ini baru mateng. Baru mateng. Bisa dianukan. Silakan dianukan. Yang mau nganu silakan. Oh, ini batiknya. Yeah. Batik kunonya, dek. Iya. Kamu mau nggak, dek? Ini mau yang mana? Ini monggo. Mau yang mana? Ini apa ini? Hah? Nih. Yeah. Ayo kakak batik lagi nih. Kakak batik lagi nih, Pak. Bisa, Pak. Oh, malu. Nenek lincah. Oh iya. Jadi bumbu ini, Pak. Pakainya bumbu ini bikinan tanpa kalau yang ini tanpa micin, tanpa micin. Ya, tapi sehat. Pakai moto ya. Enggak. Oh enggak ya. Enggak, Pak, karena pakainya saya basil, thyme dan oregano. Anak saya kan autis, hiperaktif. Oh gitu. Tapi sekarang sudah sembuh. Sudah sembuh. Iya. Karena dengan makanan yang sehat tadi kan enggak boleh pakai moto, enggak boleh ya? Pakai. Ya. Autisnya sembuh. Autisnya sembuh. Sekarang hafal Quran. Sekarang hafal Quran 3 juz di kuliah di UNS. Nah, ini aja jadi temuan ini ya. Insya Allah, Bapak. Ya. Mau anu batik? Ini ada ya batik ini loh. Siapa yang mau batik? Mau latihan batik? Mau bisa. Yang latihan batik? Nanti digambar. Bikin batik, Pak. Kita dilihatin. Tuh, ayo. Nggak usah malu, nggak apa-apa. Jadi meskipun anak kecil, tetap bisa berkreasi. Ini habis ini isi warna kuning ya. Bapak. Ini apa nih? Bakmi toprak nih, Bapak. Bakmi toprak. Nggih, kasih kon solo nih, Pak. Monggo. Ya gini. Bakmi toprak. Jadi di Solo itu ada namanya Bakmi Toprak. Kok saya malah baru ngicipi sekarang ya. Jadi ini menarik. Bakmi, ada kacangnya, tahu, tempe. Jadi ketopraknya yang mana? Tapi enak. Ketoprak umbul. Miringnya
kemiringannya Pak, saya macam miringnya segini. Agak ketengnya Bu, agak ketengnya. Saya di sini Pak, bilang balik Pak. Ini ujungnya nih, ujungnya. Itu siapa Bu? Ujungnya. Ya, biar lantar. Biar lantar. Sebentar juga. Nanti biar teruskan. Iya. Oke, makasih. Makasih ya semuanya ya. Kalau dari kampungnya sebenarnya ini banyak sekali yang bisa inspiratif ya. Tidak hanya batik di kain, tapi ternyata corak batik di makanan ya. Saya nggak ngerti lagi nih, kalau nanti ini didesain kampungnya dicat gitu ya, dengan nuansa batik-batik dengan heritage yang bagus, kayaknya ini akan menjadi destinasi yang wow gitu ya. Yang wow, dan anak-anak ternyata makin tahu apa itu batik dan bagaimana kemudian corak-corak itu diterapkan di berbagai media, termasuk tadi kue. Anak kecil tadi membuat kue bagus. Iya, sebenarnya kalau mau jadi destinasi ya benar, inovasinya harus macam-macam. Makanan disajikan, ada kopinya, orang belajar. Batik bisa nongkrong dulu ya toh, sambil ke kafe. Menjadi tempat rendezvous lah gitu ya, yang menarik. Menurut saya ini tinggal ditata dan orang biasa akan berbondong-bondong nanti datang ke sini ya. Bagus sekali ini. Kita mengingat kemudian kejayaan batik pada masa-masa silam, hari ini masih bisa kita lihat. Dan ini menarik, di depan saya ini adik-adik mahasiswa dari luar Jawa, mereka belajar batik sini. Pasti ada experience yang dia bisa dapatkan. Yang kedua tadi saya tanya juga, apakah kondisi orang jual batik sudah kembali pada posisi semula? Ternyata dibanding pada saat pandemi ya kurang lebih 70% sudah mulai baik. Nah kalau kemarin dikaitkan dengan yang disampaikan Pak Presiden, orang usah piknik, gak usah piknik ke luar negeri, ke dalam negeri aja, maka ini adalah bagian tempat destinasi wisata yang sangat bagus. Tidak hanya orang membeli batik, tapi orang bisa belajar membatik, ada pengalaman ya, ada workshopnya di sini. Dan tentu saja orang punya banyak pilihan dari seluruh desain batik dengan filosofi yang sangat dalam, yang sangat khas Solo begitu, itu ditampilkan semuanya. Tadi ada yang sudah ratusan tahun batiknya gitu ya. Terus kemudian kalau orang yang pingin klasik-klasik itu, mereka yang suka batik, saya suka batik kebetulan, itu bisa direpro. Bahkan banyak yang bisa pesen. Kalau mau batik yang seperti itu kita buatkan lagi, karena mungkin orang sudah tidak bisa mendapatkan lagi batik-batik seperti itu. Nah ini karya anak bangsa yang hari ini mesti dikembangkan. Mudah-mudahan yang mudah-mudahan nanti juga menciptakan batik-batik baru dengan filosofi yang jauh lebih dalam dan kemudian punya makna dari karya itu. Ya. Nah. Iya, sini. Oke, hebat, hebat. Tadi Mas Gibran udah kontur ya? Masih. Ya, enggak apa-apa, ditinggal aja. Satu. Oh ya. Oke ya. Ya, oke ya. Oke. Ya, bareng-bareng ya, bareng-bareng. Ya, bareng-bareng. Aku habis ini langsung ya. Oh, langsung Pak. Aku masih ada satu sesi lagi. Oh, gitu ya. Tinggal cinta donor resi kok. Oke. Terus aja. Masuk kan? Ibu aja. Ibu aja. Ya. Ya, sudah ya Mas ya. Ya, ya.